Hai, hai, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar anda di luar sana? Semoga anda semua berada dalam keadaan sihat walafiat di samping keluarga tersayang. Nampaknya seperti biasa hari ini tajuk yang saya juga sendiri nanti-nantikan, iaitu tajuk Ibu ibu hendak cium pipi penyu. Tersasul-sasul dah ibu nak ke mana sebenarnya, ya? Okey, jadi ramai yang tertanya-tanya kan sebab saya masukkan promosi iklan ni dekat dekat WhatsApp, dekat Telegram, dan ada juga pertanyaan-pertanyaan daripada rakan-rakan semalam yang dah cuba membantu saya, sebenarnya cuba membantu yang memberikan soalan-soalan. Hari ini saya highlightkan soalan-soalan yang diberikan petang semalam dalam slide saya. Nanti bila tengok, cuma saya tak sempat masukkan nama lah. Tapi apa-apa, terima kasih atas komitmen anda. Baiklah, untuk minit-minit pertamanya, kita sementara menunggu rakan-rakan sementara masuk kan. Okay, sambil-sambil tengok live Menteri Pendidikan kan. Tengok-tengok tadi 5:30 juga. Tak apalah, saya isi saya tengok. Nanti tengok ulangan kan. Baiklah, seperti biasa kita mengalu-alukan. Kita ada Cikgu Padilla di situ. Hai. Iswar, Sudeshna dah ada awal dah tadi. Lepas tu tak tahu macam mana dia punya komen tak ada pula. Okay, Tif Kumar, kita ada Cikgu Lau di situ. Hai Cikgu Lau, kita ada Yashila, kita ada Fakrul Dego, hai. Kita ada Sarima Samsudin. Alhamdulillah hari ni dapat live insyaAllah. Ya, yes, selamat datang. Kita ada Mani Marin di situ. Hai, kita ada Aiman Syukri, kita ada Anak Aniti Ginan, kita ada Niga, kita ada Assalamualaikum Cikgu Cik, hari ini cerita tentang ibu dan penyu. Dengar pun dah menarik dah, dah tertarik dah. Ya Cikgu, hari ini ibu dan penyu kan, kenapa bukan ibu dengan harimau ke, ibu dengan gajah ke? Nanti kita bawakan sesi-sesi persoalan-persoalan yang begitu, bukan persoalan, sesi-sesi soalan-soalan yang begitu. Okay. Nita Abu, kita ada Ain Tasnim. Waalaikumsalam. Kita ada Abdul Manap, Manap Alwi, ya, yeah, SK Taman Cubex. Okey, kita ada Rozaimi, hai. Kita ada Niga tadi. Ya, betul. Mungkin sebab terlalu banyak jadi jam dan sebagainya, tapi memang harap bersabarlah ya. Kita ada Justin, ya. Yeah, Justin pun dah sampai dah. Kita ada Cikgu Padilla, salam semua. Kepada semua yang berada di hadapan layar, semoga hari bicara ini berjalan dengan baik dan lancar. Dan jangan lupa subscribe channel saya. Kita perlu kurang lebih lagi 100 orang untuk mendapatkan subscribe jumlah 10,000. Tanya kepada saya, tanya juga kepada anda. Kita ada Ali Wong di sini. Kita hai. Waalaikumsalam. Cikgu J dan saya Cikgu Ali Wong dari Penambang Sabah. Hai, hai, hai. Kita ada Cikgu Rahma, Rahma Muhammad Esa. Hai, selamat petang. Masih menanti? Ya. Alhamdulillah. Nampaknya ramai. Kita ada Cikgu Nur Hayati Yusof. Kita ada Manggit Kau. Kita ada Tan Min Road. Kita ada Cikgu Ivy. Hai. Kita ada Connie Francis. Hai. Kita ada Nuraini Pawini. Kita ada Charles. Kita ada pendek katalah kita ada dari seluruh Malaysia. Alhamdulillah. Joshua Benedict, Arkan Wafiq, kita ada Ruzila, kita ada Washini, and Never Never. Kita ada Rugaya Yahya, kita ada Ainin Liana, kita ada Ruzana Yahya. Alhamdulillah. Selamat petang semua. Jadi kita ambil sampai situ saja untuk seminit, seminit yang terawal. Bagi nama-nama yang tidak dapat ataupun tidak sempat di-highlightkan, saya minta maaf. Jadi biasalah. Okay, nanti di hujung nanti untuk ucapan terima kasih kita cuba highlightkan lagi. Cikgu Saadiah Buhari dari SMK Pantai Labuan, selamat datang. Selamat datang dari Sabah, selamat datang dari Sarawak, selamat datang dari Tanah Semenanjung Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hai, hai, hai. Itu trademark Cikgu J lah, biasa kan. Bicara ilmu kita pada sebelah petang, biasanya permintaan ramai sebelah petang. Katanya sambil untuk menunggu anak dengan suami cuci kereta kat depan rumah, buka laptop dan buka handphone dan dengar dan sebagainya. Tahniah-tahniah, semoga keakraban antara keluarga itu terus kekal dan ibu jangan hendak pergi cium pipi penyu. Gitulah. Baiklah, untuk memberkati program kita pada petang ini, bersamalah kita membacakan doa
Okey, bacakan surah Al-Fatihah sebagai pembuka bicara bagi bangga Islam dan bukan bangga Islam berdoa dalam agama masing-masing. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, yeah, semoga cikgu ceria selalu. Bukan saya saja, saya doakan agar anda semua di luar sana semua ceria. Ya, yeah, anak-anak, rakan-rakan guru yang ada, saya mohon jasa baik anda. Ajak semua rakan-rakan panitia, rakan-rakan anda untuk join. Ini adalah salah satu yang baru. Saya juga bawakan khas buat julung-julung kalinya kepada anda. Di sini ada sebuah cerita. Ibu hendak pergi cium pipi penyu dan kita akan kaitkan bagaimana perkara itu kita kaitkan dengan idea dan menyusun, susun atur itu terus kepada perenggan isi yang mantap. Okey, baiklah. Manana, kenapa ibu hendak pergi cium pipi penyu? Soalan saya kenapa? Betul? Bila saya letak persoalan, persoalan ingat tak? Persoalan ialah ayat penyata, betul? Persoalan ibu hendak cium pipi penyu menimbulkan banyak soalan kepada pendengar ataupun pembaca kepada teks itu. Betul? Okey, bila kita lihat ibu hendak pergi cium pipi penyu. Ibu hendak cium pipi penyu. Kita tengok di sini pelbagai apa tu? Kita kata pandangan yang sampai. Kenapa penyu? Penyu tu kat mana? Kan? Kenapa ibu tu tak cium anak dia sendiri? Anak saya pula cakap macam tu. Kan? Bila banyak persoalan-persoalan tu, banyak tanya-tanya, soalan-soalan tu nampaknya, ya, kita boleh menggerakkan minda anak-anak kita untuk terus berfikir. Baiklah anak-anak, seperti biasa, kita akan guna whiteboard dulu untuk menjelaskannya. Ya? Baiklah, kaedah kita ialah kaedah ibu hendak cium pipi penyu. Bagi cikgu bahasa Melayu yang biasa mengajar di luar sana ataupun biasa menghasilkan sesebuah karangan yang mantap, dah nampak dah gambaran awalnya, iaitu saya cuba meletakkan I isi, H huraian, C contoh, P penegasan dan P peribahasa. Nampak? Ibu hendak cium pipi penyu, boleh ditafsirkan. Okey? Boleh ditafsirkan sebagai isi, huraian, contoh, penegasan dan peribahasa. Tetapi sebelum kita menyusun dia mengikut struktur itu, kita mewujudkan dia dalam satu isi. Okey, kita andaikanlah perkara ini ialah satu isi. Okey, pelbagai soalan boleh dicipta. Pelbagai soalan. Nampak? Boleh kita gerakkan anak-anak dan juga rakan-rakan guru bila kita membawakan ini kepada dalam dalam kelas kita. Okey, bila kita bawakan dalam kelas kita, soalan ni, ibu hendak cium pipi penyu. Memang dalam segi strukturnya begitu. Dia tidak statik. Tapi bila kita bawakan isu itu besar sebenarnya. Okey, bila kita bawa isu ibu hendak cium pipi penyu, dia kata, okey, di mana ibu nak cium pipi penyu tu? Mengapa ibu nak cium pipi penyu? Lepas tu kata, kenapa perkara ini boleh berlaku? Di mana penyu tu? Jadi maknanya pelbagailah bentuk soalan yang boleh bermakna. Apabila pelbagai soalan ini wujud, bermakna anak murid kita ataupun calon-calon SPM kita dah mula menggerakkan minda mereka untuk berfikir. Mengikut kepada keperluan soalan. Okey, ini ialah satu isu yang kita bawa. Daripada isu itulah kembangnya satu banyak-banyak soalan tu. Semalam apabila saya bekalkan soalan kepada grup Telegram, Telegram YouTube kita lah. Okey. Bila kita bekalkan di situ, ada hampir 12 soalan. Dia bertanya, nanti saya kongsikan. Jadi nampaknya bukan kita mengungkapkan satu soalan. Tapi dia dalam penyataan itu, ada banyak soalan yang boleh dirungkaikan. Jadi kita kena faham di situ. Di sini ialah penjelasannya. Kita ambil isi, huraian contoh, penegasan dan peribahasa. Di situ
dalam bentuk whiteboard. Ha, nak jelas. Ha, jadi bila cikgu memulakan set induksi, bila cikgu memulakan set induksi, cikgu mulakan dengan cerita ibu itu nak pergi cium pipi penyu. Apa akan jadi dengan anak-anak murid kita? Ya, mereka akan berfikir, cikgu kenapa ibu tu nak pergi? Dia tahu tak penyu tu kat laut? Ha. Lepas tu dia duduk kat kajang pula tu, macam mana nak pergi ke sana? Dah lah COVID pula sekarang ni kan? Ha. Jadi maknanya, bila cikgu membawa murid itu berbual, okay? Cikgu membawa murid itu berbual, mereka akan menimbulkan soalan-soalan. Sebenarnya anak-anak dan juga rakan-rakan, sedar atau tidak, apabila kita membina perenggan isi, sebenarnya kita telah menyoal kepada akal kita. Ingat satu kenyataan saya. Ingat, minda mata tidak pernah berhenti melihat. Minda tidak pernah berhenti berfikir. Ha, okay? Mata tidak pernah berhenti membaca, minda tidak pernah berhenti memikir. Ha, berfikir. Faham kat situ baik-baik eh? Okey, kita tengok kepada pembentangan. Bagi yang baru masuk, assalamualaikum dan salam sejahtera. Boleh ajak lagi kawan-kawan. Kita masih baru nak mula dalam bentuk slide. Eh? Okey. Mata tidak pernah berhenti membaca. Okay, mata tidak pernah berhenti membaca, minda tidak pernah berhenti berfikir. Ah, tu sebenarnya lebih jelas lah. Baiklah, nampak tak slide saya ni? Bicara ilmu kita hari ni, terokai inovasi bahasa Melayu bersama dengan saya, Cikgu Ji Anda, kaedah ibu hendak cium pipi penyu dalam menghuraikan perenggan isi karangan. Hari ini Sabtu 12 Jun 5:30 petang. Bagi anak-anak dan juga rakan-rakan guru di luar sana, dalam iklan pun saya dah highlightkan dah IHCPP. Okey, kita tengok seperti biasa. Inovasi kaedah ibu hendak cium. Mata tidak pernah berhenti membaca, minda tidak pernah berhenti berfikir. Ya, Cikgu Bazura. Okey. Inovasi kaedah ibu hendak cium pipi penyu dalam menghuraikan perenggan isi karangan bahasa Melayu. Kenapa saya bawakan cerita ibu ini dan penyu tu? Okey? Jadi kita tengok di sini eh. Perincian di sebalik tajuk. Bila hari ini saya tidak terus kepada perincian ibu nak tutup. Okey? Cuba faham dan jelas di sini eh. Perincian di sebalik tajuk. Persoalan ibu hendak cium pipi penyu mewujudkan pelbagai soalan dalam kalangan pendengar atau pembaca tajuk ini. Okey? Betul kan? Bila dapat je ayat tu kan, ibu hendak cium pipi penyu. Okey? Bila kita lihat begitu, kita dapat tengok, oh banyaknya soalan-soalan yang nak ditanyakan. Benda tu satu yang luar biasa kan? Bukannya benda yang biasa. Okey? Kaitannya dengan perenggan isi, pula apabila kita mendengar sesuatu isi, mendapat. Apabila kita mendapat sesuatu isi karangan, kita perlu bertanyakan beberapa soalan untuk memantapkan isi. Itu kaitan ibu hendak cium pipi penyu, andaikan itulah satu isi. Pelbagai soalan yang kita dapat untuk menguraikan cerita ibu hendak cium pipi penyu. Sekiranya kita dapatlah satu tajuk, satu isi tentang amalan gotong royong. Kita katakan masyarakat perlu memainkan peranan. Kenapa masyarakat? Di mana masyarakat nak berperanan untuk gotong royong? Kan? Siapa masyarakat tu? Bagaimana nak bergotong royong? Nampak tak? Maknanya itulah perkaitan perincian di sebalik tajuk dan kaitan dengan perenggan isi. Okey? Jadi bila anda dapatlah, anda lihat tajuk yang cikgu bekalkan hari ini, ibu hendak cium pipi penyu, dah nampak dah pelbagai soalan. Apakah soalan yang boleh ditanya dalam persoalan ini? Ibu hendak cium pipi penyu. Bahawa anak-anak di luar sana dan guru-guru, cubalah anda senaraikan pada saya apa soalan-soalan yang boleh ditanya dalam ibu hendak cium pipi penyu. Jom kita tengok apakah penonton-penonton ada tak soalan-soalan. Ulang balik soalan-soalan saya tadi pun boleh kan, tak ada masalah. Cuba senaraikan apakah soalan-soalan yang boleh kita tanya dekat ibu hendak cium pipi penyu tu. Apakah soalan-soalan yang boleh ditanya? Ya, kita tengok siapa yang nak menaikkan rasa nak bertanya di situ kan. Kenapa ibu nak pergi cium pipi penyu? Penyu tu kat mana? Nampak tak? Kita dapat lihat di situ
pemikiran anak murid kita berfikir. Walaupun kita bagi satu ayat yang sangat mudah. Okey, sangat mudah, tetapi konteks pemikiran bukan saja anak murid. Okey, nampak. Mengapa ibu hendak cium bibir penyu dan bukannya anaknya sendiri? Ha, Nega bertanya begitu pula. Dan ibu tu saja je nak gitu. Okey, satu, siapakah penyu? Oh, manggil pula tanya. Siapakah penyu? Yalah, betul lah kan? Betul kata manggil tu. Siapakah penyu? Penyu tu adakah orang yang dipanggil penyu? Betul? Never. Mengapa, bagaimana, di mana, siapa, apa, bila? Di manakah ibu menjumpai penyu? Ah, betul juga. Kan, betul tak? Tak takut ke dengan penyu tu? Bagaimana ibu hendak cium pipi penyu? Kalau tak nak cium, macam mana? Okey, ibu tinggal di mana? Ibu tinggal sama-sama anak-anaknya ke? Okey, di mana hendak ibu cium pipi penyu? Bila ibu nak cium? Penyu apa? Siapa punya ibu? Formula satu hari. Ya, satu hari lima waktu. Ya. Lima waktu satu hari, Husin Mokhtar terbalik tu. Okey, kita tengok ni. Kenapa ibu hendak cium penyu? Kenapa ibu nak cium penyu? Nampak? Nampaknya, maknanya bila kita lihat, apa tujuan ibu? Apa tujuan si penyu? Hani Azman tanya kan. Kenapa nak cium penyu? Mengapa mesti pipi penyu? Mengapa penyu ibu saya? Okey, macam mana ibu tahu kedudukan pipi penyu tersebut? Ya, betul. Sebab tadi masa tadi lepas solat-solat saya tanya isteri saya kan, penyu ada pipi ke? Ya, macam tu ya. Okey, bila kita lihat soalan-soalan yang kita dapat ni kan, tidak geli ke cium penyu? Hamisah ya, Encik Hamisah. Betul juga kan? Tak geli ke ibu tu dari kerja lain apa ya? Okey, maknanya di situ. Kita ambil kita tengok ni kan. Banyak-banyak binatang, kenapa ibu nak cium penyu? Ruana Syafi'i pula . Kalau cium penyu, apa akan jadi? Kalau tak cium, apa kesannya? Nurani Pawana, nampak tak? Dah nampak dah. Si ibu, siapa ibu tu? Ibu penyu ke? Apa kan, betul tak? Mengapa hendak cium ibu penyu? Penyu jenis apa? Okey, nampak? Dalam banyak-banyak soalan ini, kita dah nampak dah soalan tu mencapar kepada aras tinggi. Betul tak? Antara soalan-soalan ini ada juga yang di sini. Soalan yang boleh tanya. Mengapa? Tu sebenarnya ini ialah daripada murid juga, ada juga daripada guru kan. Mengapakah ibu nak cium pipi penyu? Bagaimana ibu hendak cium pipi penyu? Di manakah ibu berjumpa penyu itu? Apa kaitan ibu dengan penyu itu? Bilakah ibu berjumpa penyu itu? Bagaimanakah ibu menjumpai penyu itu? Tujuan ibu hendak cium pipi penyu? Ditanya pula apa tujuan dia kan? Okey? Kesan ibu cium pipi penyu tu? Apa? Masa dicium tu, penyu tu kat mana? Penyu tu buat apa? Apa reaksi penyu bila dicium ibu? Penyu menangislah semasa dicium ibu. Terharu penyu, ya? Bila ibu mencium pipi penyu? Okey. Bila kita lihat, pelbagai soalan-soalan ini tanya, kenapa penyu dalam cengkerang? Mencabar tu. Okey. Ada satu soalan, ya? Ada satu soalan yang saya dapat. Bila dikatakan, kan? Kita katakan fakta. Faktanya apa anak-anak? Faktanya penyu di dalam laut atau penyu tu keluar. Waktu kita nak tahu, itulah faktanya. Betul? Jadi masuk-masuk je cium bibir penyu. Ya. Okey. Nampak Faham-faham di sini Okey. Kenapa kita pilih penyu? Okey, dengar Ini ialah isi. Isi. Okey, contohlah itu isi dia. Ibu hendak cium pipi penyu. Betul? Jadi kenapa pula saya tak pilih ibu hendak cium pipi penguin? Satu, kenapa saya tak pilih ibu hendak cium pipi harimau ke? Kenapa pula saya tak nak ibu hendak cium pipi gajah? Okey, kenapa saya pilih penyu? Ada rasionalnya. Satu, ibu nak pergi cium pipi penyu, mungkin dia boleh jumpa. Sebab penyu ada dekat Terengganu, dekat Malaysia sahaja. Betul. Maknanya bila anak-anak murid nak berfikir, dia kena fikir isu negara dalam negara kita. Maknanya apa saja yang dia nampak, apa saja yang difikir itu. Okey, kenapa bukan penguin? Satu, susah nak cari. Jadi take note anak-anak dan rakan-rakan guru, kenapa bukan penguin? Okey, susah nak dicari. Maknanya jangan cari isi yang kita tak tahu nak huraikan. Okey? Tolong catat yang ini saya tak buat dalam nota. Tolong catat. Kalau ada yang baik hati tu tolong type kat situ sebab saya tak boleh nak naik sekarang ni. Okey.
Ya, kenapa bukan penguin? Jawapannya ialah penguin susah nak dapat. Rasionalnya, mengapa bukan penguin? Jadi sebab kita, kenapa kita nak cari isi yang susah yang kita nak huraikan? Jangan. Jangan sesekali mencari isi yang sukar untuk dihuraikan. Jelas ya? Okey. Mengapa bukan harimau? Mengapa bukan harimau? Kau nak mati nak? Kan? Nah. Sukar untuk didekati. Nampak tak? Sukar untuk didekati. Jadi jangan mencari isi yang susah untuk dihuraikan. Kita tak faham pun. Maknanya jauh harimau tu dengan kita. Okey? Ah, jangan cari isi yang susah untuk kita huraikan. Untuk kita dekati. Isi yang bukan dekat dengan kita. Ah, tak mahu. Okey? Ah, misalnya kalau kita katakan penyu tu, boleh kata dekat dengan kita sebab masih dekat dalam dekat Terengganu contoh kan. Bolehlah kita nak pergi cari dia. Ah, okey? Maknanya hebat jugalah untuk pergi mencapai penyu tu. Tapi harimau tu kau gila ke nak pergi cari pipi penyu? Eh, pipi penyu. Pipi rimau. Ah, tak nak dah nak kena makan dengan rimau kat situ kan. Okey. Yang ketiga, kenapa bukan pipi gajah? Ah, kenapa bukan pipi gajah? Gajah ialah satu makhluk yang besar. Besar. Okey? Makhluk besar, jangan cari isu yang terlalu luas konteksnya untuk kita hurai. Jadi yang pertama bukan penguin. Kenapa? Kita tak perlu cari isi yang terlalu sukar untuk dihuraikan. Yang kedua, bukan harimau. Bahaya. Jangan cuba-cuba untuk memilih isi-isi yang membahayakan diri kita, markah kita. Dan yang ketiga, jangan memilih konteks yang terlalu besar. Okey, bercerita tentang sukan antarabangsa. Walaupun kegiatan sukan saja yang boleh dihuraikan dekat sekolah ke, dekat bandar ke, dekat daerah ke. Jelas? Nampak kan? Eh? Jadi benda-benda tu lah. Okey. Jelas. Terima kasih Cikgu Roslina. Jangan cari isu yang terlalu luas. Betul? Okey. Ada yang pula tanya kenapa bukan kucing? Saya tak fikir kalau kau senaraikan semua binatang, payahlah nak mikir. Jadi saya ambil tiga je saja. Okey. Penguin sebab luar negara. Susah kita nak cari. Jangan mencari isi yang terlalu sukar. Yang kedua, harimau, bahaya. Jangan mencari isi yang boleh membahayakan idea kita, kehilangan markah kita. Dan yang ketiga, jangan mencari gajah. Jangan cium pipi gajah. Sebab gajah tu terlalu besar. Jangan memilih konteks yang terlalu besar. Okey? Faham dekat situ? Sebaik-baiknya. Jelas anak-anak dan juga rakan-rakan guru? Haa. Okey, jelas tak? Ya, minum air je. Eh, ada air tak? Cicah kopi tu ke pisang goreng tu? Ha, okey. Macam kita dah pergi zoo pula kan? Okey, ya? Faham ya? Okey. Apa yang sedang berlaku? Bila kita bawakan persoalan ibu hendak cium pipi penyu, apa yang sedang berlaku? Ya. Hal yang sedang berlaku ialah kita sedang menggerakkan minda anak didik kita untuk berfikir. Bertanyakan sebarang soalan kepada sesuatu perkara. Perkara yang dimaksudkan di sini ialah isi yang dicari dalam soalan karangan. Apabila pelbagai soalan tercipta, barulah kita susunkan idea kita itu mengikut tertib perincian isi tambah huraian, tambah contoh, tambah penegasan dan bintangkan di situ peribahasa. Okey? Jadi di sinilah penjelasan kita apa yang sedang berlaku apabila cikgu membawakan ibu hendak cium pipi penyu dalam set induksi pembelajaran perenggan isi. Ini yang sedang berlaku. Okey. Perincian ibu hendak cium pipi penyu. Barulah kita masuk kepada sistematiknya perkara itu. Sebenarnya I tambah H tambah C tambah PP sebenarnya tidak statik. Itu sebenarnya tidak statik. Okey, baru kita masuk kepada pembelajaran yang khusus. Tadi tu induksi set je. Oh, cikgu. Jangan. Oh, nak baru induksi set. Ya, tadi tu set induksi. Menarik kan? Maknanya set induksi kita dalam PDP, PDPR kita ataupun dalam PDPC mestilah satu yang menjadi tarikan. Okey, menjadi tarikan. Okey, baiklah. Isi, ayat isi. Kemudian H, huraian isi. Mesti menjawab kepada 5W1H. Apa tu? 5 apa? 5 wife 1 husband. Amboi, gatal no. Bukan. 5 waktu solat satu hari. 5 waktu solat satu hari. What, where, when, what, kan? Betul tak?
apa, bila, mengapa, siapa, di mana, bagaimana. Okey, faham di situ. Anak-anak, contoh. Contoh yang kita nak berikan mestilah yang maujud, yang kita boleh rasai, yang kita boleh alami dan kita nampak. Okey, itu yang saya cakap tadi. Bila kita nak memilih harimau yang bahaya, kenapa kita nak bagi contoh-contoh yang bahaya? Tak perlu. Okey? Fakta. Macam kita tahu fakta ibu nak pergi cium bibi penyu. Penyu. Faktanya di dalam laut. Ibu kena belajar menyelam ke? Ibu nak kena tahu macam mana step-step-step gitu. Okey? Okey. Memang benar Cikgu J. Kadang-kadang isi yang dianggap tidak logik tu sebenarnya isi yang paling baik dan relevan. Betul. Terima kasih. Okey. Penegasan. Dalam ayat penegasan, mesti kita selaraskan dengan ayat isi. Okey. Okey. Kemudian peribahasa tidak wajib dalam setiap perenggan isi. Ada tapi tidak wajib dalam setiap perenggan isi. Ambillah perincian ibu hendak cium bibi penyu ini dan faham. Tapi sebelum perincian ini difahami, fahami dulu cerita tadi. Okey. Faham sebaik-baiknya. Ya, terima kasih Dayang Kuzeti Akhtar. Okey. What, when, why, who, where, how. Okey. Ayat isi. Ayat isi ialah ayat yang mengandungi kata kunci yang menjawab pokok persoalan karangan. Ayat isi ini boleh diletakkan di bahagian awal, di tengah atau di hujung sesuatu perenggan. Hal ini bergantung pada huraian yang dilakukan oleh murid tersebut. Okey, peringatan. Idea atau isi itu mesti bertepatan dengan kehendak soalan. Ingat idehiks hari tu kan? Ada KS tu adalah kehendak soalan. Okey? Peribahasa dikira sebagai satu perkataan atau sebaliknya? Ahmad Syukri. Kita biasanya kita katakan masih lagi dianggap sebagai satu perkataan lah. Okey? Okey. Ayat huraian. Okey? Huraian lanjut. Ayat huraian itu merupakan huraian lanjut terhadap isi atau idea utama yang dikemukakan yang bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap perkara yang diperkatakan atau menyokong kepada isi-isi utama. Okey, isi-isi utama. Peringatan. Huraian dan contoh menjawab kepada 5W1H untuk memantapkan perenggan isi. Apa 5W1H itu? Ialah soalan-soalan yang kita tanya tadi kepada ibu tu. Nampak tak? Kepada persoalan ibu hendak cium pipi penyu itu kita tanyakan banyak soalan, betul? Dalam huraianlah berlakunya banyak persoalan-persoalan apa banyak tanda tanya, soalan-soalan tadi tu. Kena faham di situ. Dalam huraian dan contohlah kita tanya tadi, kenapa nak pergi cium bibi penyu? Siapa penyu tu sebenarnya? Jadi di sini, ingat, faham sebaik-baiknya. Okey. Ayat contoh. Ayat contoh ialah ayat-ayat yang mengandungi, okey, bukti atau contoh yang berkaitan dengan isi yang diperkatakan bertujuan untuk memperkuat hujah. Bukti dan contoh yang dikemukakan mestilah bukti-bukti yang sahih dan bukannya bukti-bukti atau contoh-contoh yang sengaja diada-adakan. Contohnya lah, dalam cerita ibu hendak cium pipi penyu. Faktanya, penyu hidup di dalam laut. Itu contoh. Dan berada di negeri Terengganu. Maknanya, contoh daripada nak mendapatkan cerita itu, okay, nak dapatkan penyu itu, itu semua adalah fakta. Jadi bila kita nak letakkan contoh yang saya katakan maujud, betul? Maujud, mesti kita kena faham sebaik-baiknya yang kita dapat rasai, yang kita dapat alami dan kita dapat lihat atau kita dapat nampak. Benda itulah atau perkara itulah yang jelas untuk kita memantapkan sesebuah perenggan isi. Faham sebaik-baiknya. Ayat penegasan. Ayat penegasan ialah ayat yang memberikan penegasan terhadap isi dan huraian yang dikemukakan. Peringatan. Ayat penegasan mesti diselaraskan dengan ayat isi. Ayat penegasan mesti diselaraskan dengan ayat isi. Jika ayat isi mengatakan aktiviti gotong royong boleh dimanfaatkan dalam kehidupan masyarakat kita dengan cara kerjasama daripada semua pihak. Jadi, bila kita nak tutup penegasan itu, jadi jelaslah di sini bahawa dengan kerjasama semua pihak, gotong royong dapat diterapkan dalam diri masyarakat. Bermakna, ayat isi tadi dengan ayat penegasan mesti diselaraskan. Benda itu akan jadi lebih mudah dan cantik dan anda perlu fahami sebaik-baiknya. Okey?
ayat peribahasa. Ayat peribahasa ialah ayat yang digunakan untuk menjadikan perenggan kita lebih indah. Biasanya kita akan menggunakan pelbagai ungkapan indah supaya perenggan kita menjadi lebih menarik. Okey, ayat peribahasa boleh diletakkan pada awal, tengah atau akhir perenggan mengikut kesesuaian ayat. Peringatan, ayat peribahasa tidak perlu ada dalam setiap perenggan isi. Kerana apa? Pendahuluan anda kan dah mantap. Masuk perenggan isi penutup juga pun akan mantap. InsyaAllah. Jadi tiada permasalahan di situ. Faham? Dari penjelasan saya tadi, dari kisahlah ibu hendak cium pipi penyu itu sehinggalah penghuraian dan perincian yang lebih jelas, dah faham. Okey, barulah saya bagi contoh. Contoh perenggan kepentingan bersukan. Okey, bersukan ini ialah contoh. Contoh bermakna ayat huraian itu saya ambil satu saja. Jadi bagi anda, ikutlah kesesuaian patah perkataan yang anda nak bina. Faham ya? Okey, bersukan boleh menyihatkan badan seseorang. Itu ayat isi. Bahan-bahan perkumuhan seperti peluh boleh dirembeskan. Seterusnya menjadikan badan sihat dan cergas. Okey? Bagaimana hendak mengelakkan pelajar mengulang isi dalam bahagian penegasan? Inilah cuba tengok contoh ni Cikgu Rohana Safi. Okey, ayat huraian. Badan cergas. Ini ayat bukti pula. Badan yang cergas akan melahirkan otak yang cergas. Itu bukti. Memang betul lah. Okey. Jelaslah bahawa bersukan dapat menjadikan rakyat lebih sihat dan cerdas. Lantas negara akan menjadi lebih produktif. Itu dah masuk ayat penegasan. Bila dia nak masukkan ayat peribahasa, kita ada sedikit huraian lagi. Hal ini seterusnya akan membawa kepada pembangunan dan kemajuan kepada negara seperti maksud peribahasa rakyat sihat negara maju. Nampak? Jadi penyusunannya sangat cantik. Walaupun isi itu ada, diberikan. Nampak? Contoh dalam tu. Nampak tak? Seperti peluh. Itu dah contoh dah. Contoh yang kita nampak. Jelas ya? Okey. Faham? Sebaik-baiknya. Okey, saya dapat membantu. Ya, menjawab kepada Cikgu Rohana tadi. Nampak tak ayat penegasan? Jelaslah bahawa bersukan dapat menjadikan rakyat lebih sihat. Nampak tak? Bersukan dapat menyihatkan badan seseorang. Itulah cara dia mengaitkan ayat penegasan dengan ayat isi. Okey, terima kasih Cikgu Rohana. Okey, perenggan isi. Di sinilah saya bekalkan perkataan-perkataan atau perenggan-perenggan yang dah siap cantik. Yang warna hijau itu dia mengikut kepada ayat apa orang kata? Ayat kehendak soalan. Ayat kuning itu menjawab kepada 5W1H atau banyak-banyak soalan yang ditanya kepada ayat isi. Yang warna putih itu menunjukkan ayat penegasan dan peribahasa. Benda tu nampak jelas dan nampaklah perenggan isi anak-anak kita akan lebih tersusun. Dan jangan risau anak-anak dan juga rakan-rakan guru, saya dah bekalkan dah dengan frasa-frasa menarik. Sekaligus akan menjadikan perenggan anak lebih mantap dan berkesan. Okey? Ini perenggan isi yang pertama. Langkah dominan yang perlu diambil oleh pihak sekolah untuk menangani masalah vandalisme. Oh, rupanya tajuknya tentang vandalisme. Nampak? Isunya tentang vandalisme dan peranan pihak sekolah. Dah nampak dah, nampak? Walaupun saya tak bawa pendahuluan kepada anda, walaupun saya tak bawa soalan kepada anda, anda dah nampak dah bagaimana perenggan isi itu dihuraikan, dimulakan dan dicantikkan di situ. Okey. Ialah isi satu. Hal ini dikatakan demikianlah, huraikanlah. Ingat anak-anak, 5W1H itu bagaimana nak menghuraikannya? Ingatlah cerita ibu penyu pergi. Ibu hendak cium pipi penyu. Di situlah kita letakkan di situ. 5W1H itu bertanya kepada ibu hendak pergi apa? Ibu hendak cium pipi penyu. Jadi panjanglah karangan awak di situ. Nampak eh? Jadi benda ni akan jadi penghuraian yang sangat jelas, sangat mantap dan sangat kukuh. Anda tidak akan terkeluar tajuk. Kenapa? Sebab anda tak memilih harimau, anda tak memilih penguin dan anda tidak memilih gajah. Anda memilih apa? Anda memilih penyu. Okey? Jelas di situ. Isi yang kedua. Ambil. Melihat daripada perspektif yang berbeza, langkah yang perlu diambil oleh pihak sekolah dalam mengekang tindakan negatif ini ialah isi dua. Hal ini berlaku demikian kerana masukkan, menjawab kepada soalan-soalan yang kita cipta tadi.
Jawab. Ingat, soalan-soalan yang dicipta itu mestilah soalan-soalan yang dekat dengan kita. Soalan-soalan yang kita faham. Soalan-soalan kita boleh huraikan sendiri. Dia mengikut kemampuan kita. Mengikut apa anak-anak? Mengikut kemampuan kita. Dekat mana kita tahu kemampuan kita? Dekat bahan bacaan. Dekat mana bahan bacaan yang kita ada? Buku teks kita. Nampak? Ha. Nampak? Nampak? Inilah buku teks kita. Nampak? Mahu tidak mahu. Jadikanlah buku teks anda sebagai satu bahan bacaan ilmiah yang sangat berfaedah bagi anda, anak-anak dan juga guru-guru. Ingat guru-guru, kita juga perlu membaca buku teks untuk kita membantu anak-anak kita, untuk kita dekatkan mereka dengan isu-isu. Faham? Kitalah perlu membawa penyu ini dekat dengan ibu itu. Itulah cerita kita sebenarnya. Ya? Baiklah. Perenggan isi yang ketiga. Saya bekalkan empat. Empat perenggan supaya anda boleh membagaikan, anda boleh menjelaskan, anda boleh mencantikkan, boleh mengindahkan supaya menjadi satu perenggan yang mantap. Okey, ada perkataan-perkataan yang awak tak faham, carilah dalam kamus. Contoh perkataan izhar. Perkataan izhar di situ ialah perkataan jelas. Okey, perkataan izhar di situ ialah perkataan jelas. Nampak? Beginilah. Beginilah cara saya mengajar murid-murid saya untuk menghuraikan sesuatu karangan itu, perenggan isinya, biar mantap dan berkesan. Betul? Ada yang bertanya kan, cikgu, apa kesannya jika ibu tu pergi? Nampak tak? Sehingga itulah yang akan mewujudkan. Cikgu, apakah kesannya jika ibu itu pergi nak cium pipi penyu? Nampak tak? Maknanya, dengan isi yang kita ada, kita boleh wujudkan kesannya. Nampak tak? Kesan baik ke kesan buruk? Ya, anda fikir sendiri. Nampak? Saya tidak menghadkan murid saya untuk berfikir. Tetapi andalah kena fikir sendiri. Kenapa? Saya membawakan 1001 soalan kepada persoalan ibu hendak cium pipi penyu. Banyak soalan itulah yang awak keluarkan dalam ibu hendak cium pipi penyu. Banyak itulah soalan awak tanya dalam isi awak. Jelas? Okey, ambil. Ini perenggan yang keempat. Nampak tak? Berapa banyak tadi soalan yang ditahan tentang ibu hendak pergi cium pipi penyu? Berapa 12 soalan yang saya tunjukkan tadi? Betul? Apa kesannya pula? Saya tambah lagi. Apa punca ibu nak pergi? Ya, nampak tak di situ? Bergantung kepada kehendak soalan kita mencari isi. Bila dah dapat isi, 1001 soalan kita boleh tanya untuk kita memantapkan perenggan isi kita. Jelas? Tak perlu terlalu banyak. Okey? Benda tu nampak jelas, nampak mapan dan nampak jitu perenggan isi anda. Okey? Selesai di situ. Sekian, terima kasih. Alhamdulillah. Ya. Atas permintaan ramai, saya wujudkan kumpulan Telegram YouTube Cikgu J untuk berkongsi pautan live dan juga sebarang pertanyaan. Sila ambil pautan di bawah untuk join group. Kan? Itu memanglah selalu saya bagi pautan ni untuk tengok. Ya. Dekat hampir 500 dah. Ya. Okey. Alhamdulillah. 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 Ya. Yeah. Ada soalan? Ada soalan anak-anak dan juga rakan-rakan guru. Dah terjawab dah soalan. Ayah, ibu hendak pergi cium pipi penyu kan? Okey, dah nampaknya selepas penerangan saya tentang ibu hendak pergi cium pipi penyu itu, maknanya anda dah tahu, anda dah faham, anda dah jelas. Anda dah jelas apa? Anda dah jelas mengapa keadaan itu berlaku. Anda dah tahu macam mana kita nak pergi menghuraikan sesuatu isu itu dengan jelas dan terperinci. Semoga saya memang akan dapat membantu guru-guru di luar sana untuk memantapkan lagi PDPR cikgu, PDPC cikgu ke arah lebih berjaya. Okey, kejap. Ada yang minta tadi, cikgu nak link YouTube tadi kan? Sekejap eh. Ni link Telegram. Siapa yang nak join group Telegram tadi? Ni ada link Telegram yang saya masukkan. Okey, baiklah anak-anak. Kalau tak ada soalan, jelas sangat kenapa cikgu je pilih penyu. Ya, yeah, cikgu Nurini tanya, kenapa dia pilih penyu tu? Kan, baru nak tahu kan, betul tak? Yang baru masuk nanti boleh tonton ulangan, jangan risau. Kena faham eh. Kita pilih penyu sebab apa? Sebab apa? Bukan penguin. Bukan harimau, bukan gajah. Itu saya terangkan sekali lagi sebelum kita lupa. Okey, kenapa saya pilih penyu? Sebab penyu ada di Malaysia. Kita boleh pergi dapatkan penyu untuk memerlukan ibu itu mencium pipi penyu. Selesai.
Maknanya kita pilih sebab dekat dengan kita. Settle. Okey, kenapa bukan penguin? Jauh. Jadi anak-anak, rasionalnya jangan mencari isteri yang jauh daripada kita. Jangan cuba-cuba. Jangan cuba-cuba untuk menerai. Jangan cuba-cuba untuk menerai. Macam mana nak faham tu kan? Jangan cuba meletakkan isteri yang anda tak faham. Okey, itulah sebaik-baiknya. Okey, berapa isteri dia perlukan bagi pelajar mendapat bakal ramah? Okey, 3 atau 4 isteri dah cantik. Okey, 3 atau 4. Biasanya karangan penuh, kita buat 4 isteri lah. 4 isteri. Okey, kemudian bukan harimau tadi. Bahaya. Jadi jangan jangan menggadaikan idea-idea anda. Bahaya, jangan curah, jangan cuba anda huraikan. Okey? Dan jangan memilih gajah, jangan milih konteks isi yang terlalu luas untuk anda huraikan tapi anda tak tahu apa yang anda nak tulis. Okey? Ya, Cikgu Sik, terima kasih Cikgu J. Satu pengungsi yang bermanfaat membuka satu ruang pemikiran yang baru. Dengan konsep ibu hendak cium bibi penyu, variasi dalam pengajaran bahasa Melayu. Ya. Let's share idea tentang cara tulis karangan menepati jumlah perkataan. Ditetapkan dalam never memang kalau gunakan kaedah PIK, insyaAllah boleh sampai kepada format yang cukup-cukup dalam tu. Macam hari inilah, awak hurai perenggan isi, awak takkan hurai terlalu panjang. Kalau awak buat 5 perenggan isi SPM, 1 perenggan isi hanya 100 patah perkataan sahaja. Jangan lebih, jangan kurang. Okey, faham ya? Okey, Nafia, kalau lebih 500 tak boleh. Kalau boleh jangan lebih 500. Maknanya satu macam tu saya kata tadi. Bila awak huraikan isi dengan soalan-soalan yang awak tanya, cukup untuk 100 patah perkataan. Ayat penegasan, ayat peribahasa, kalau lebih sangat peribahasa tak payah. Awak ada 4 isi, 2 atau 1 cukup masukkan peribahasa. Sebab apa? Pendahuluan dah mantap. Penutup pun dah mantap. Dekat situ dah jelas dah. Okey? Faham ya? Okey, baiklah. Ada cara tak nak bantu murid lemah menulis karangan? Ya, Cikgu Noria. Dengan cara yang sama juga. Pasal tu saya bekalkan bahagian yang akhir tadi untuk fill in the blank. Cikgu, saya dah bagi tapak. Cikgu ajar murid cikgu untuk fill in the blank. Isi tempat kosong. Isi tempat kosong. Bagaimana kita nak menggerakkan minda anak-anak murid kita? Lemah ke, sederhana ke, cemerlang? Kita bawakan ibu hendak cium pipi penyu. Kita tanya dia, awak faham tak apa persoalan ini? Dia akan tanya satu soalan. Cikgu, kenapa penyu? At least dia akan tanya itu. Cikgu, kenapa penyu? Kenapa ibu tu nak pergi dekat penyu tu? Nampak? Bila wujudnya pertanyaan bermakna murid kita sedang berfikir. Cikgu ingat tadi saya kata? Saya kata tadi, murid itu sedang berfikir. Apa sedang berlaku? Dia sedang berfikir. Jelas ya? Kangan yang masuk handphone terbuka tak boleh lebih perkataan. Ya, tidak boleh lebih patah perkataan. Penyu berbadan sederhana, tidak terlalu besar. Bagus, cikgu. Okey, banyak yang. Okey, saya boleh buat note kan about apa yang cikgu. Boleh buatlah, tak ada masalah. Okey. Boleh cikgu kongsikan tapak tu? Dah kongsi dah tadi? Dekat dalam slide tadi yang isi perenggan isi 1, perenggan isi 2, perenggan isi 3, perenggan isi 4. Okey. Wow. Akimi, cikgu boleh tak listkan peribahasa atau ungkapan yang boleh dapat markah ekstra? Okey, itu ialah ungkapan bahasa indah. Okey, kalau perasan dalam channel saya ada sehari 3 frasa menarik. Ada program tu dalam playlist channel saya. Buka kat situ. Ada kurang lebih 156 frasa menarik. Dapatkan tu salin. Cantik. Okey? Alhamdulillah. Baiklah. Eksplorasi inovasi bahasa Melayu terbaik Cikgu J sentiasa membawa sesuatu yang baru dan segar dalam Cikgu C. Okey, baiklah, apa yang kita tunggukan ialah kata laluan untuk sijil ya. Saya bagi kata laluan tau. Okey, kejap. Kata laluan hari ini ialah penyu. P E N Y U, penyu. Okey, salin. Semua huruf besar. Kalau nak cepat, link CJ saya dah letak dekat bawah video. Ada link CJ kat bawah video tu, terus boleh isi. Okey. Pohon kongsi cara menulis karangan khas untuk murid galus. Boleh. Boleh Muhammad Asri, nanti saya akan buat ya. Link CJ pula. Okey, baiklah anak-anak semua. Saya akan bekalkan link sijil. Minta jasa baik 2 hingga 3 minit. Jangan komen apa-apa dulu. Okey.
dan tak perlulah nak tuliskan balik, tak perlulah nak taikkan balik kata laluan ya. Sebab kadang-kadang kata laluan tu orang tu dah tertinggal ke, dia tak tengok betul ke kan. Dia tak tahu kenapa saya pilih penyu. Tiba-tiba dia dapat sijil. Kesian pada orang yang betul-betul berharap. Okey. Dah? 2 minit. Jangan type apa-apa. Saya nak letakkan. Okey. Link sijil. Okey. Okey. Baiklah. Ini link sijil. Jangan komen apa-apa dulu. Okey. Tunggu dulu. Cikgu Sarima, rasional pemilihan penyu tu sangat jelas. Jangan pilih isi yang jauh daripada kita. Jangan pilih isi yang tak ada ilmu. Bahaya. Ha, biasa murid pilih harimau. Dan penguin sangat bahaya. Betul. Tak perlu ucap terima kasih dulu. Saya tengah bagi link sijil. Aduh, hai. Sabar, sabar. Ha. Arbaya. Okey, Cikgu J buat pula untuk perenggan kesimpulan ya. Ya, esok insya-Allah untuk perenggan kesimpulan. Perenggan kesimpulan tu tak terlalu banyak. Lah, ada juga yang tak faham. Sabar, tak perlu ucap terima kasih dulu. Bagi laluan bagi orang yang nak sijil. Ya, bagilah sijil tu dulu anak-anak, rakan-rakan guru. Sabar ya. Siti Nurain ni binti Abdullah ni kenapa Nurain? Sabar. Dah Asri sabar, hilang je lagi link sijil tu. Oh nak ambil sijil. Okey, bagi yang nak link sijil, kalau tak sempat kat sini, link sijil hari ni saya dah letak terus kat bawah video. Bawah video ada dah link sijil terus. Okey. Baiklah, alhamdulillah. Kita tunggu sehingga 6:30. Ada soalan-soalan ke, ada ucapan-ucapan terima kasih yang akan di-highlightkan di sini. Baiklah. Semoga kita semua di bawah rahmat Allah. Okey. Sesungguhnya yang baik itu daripada Allah Subhanahu Taala dan kurang itu daripada kelemahan saya sendiri. Saya harapkan so mengajar kekerangan dengan baik dan sempurna. Ya. Pada salah-salah saya minta maaf ya. Sudeshna, terima kasih. Cikgu Noraini. Mama Asri, terima kasih tuan. Sama-sama kasih ya Cikgu Asri. Siti Khadijah, kenapa Siti Nurain binti Abdullah? Nama anak ke? Nama anak yang Cikgu kelas suruh masuk ke apa benda ni? Cikgu Jamalia. Cikgu Jamalia binti Abdul Aziz ya. Yang tanya, Nazimah tanya apa kata laluan? Line slow. Aduh, line slow dapat ikuti ke? Nanti tengoklah bila line laju eh. Kata laluan ni ialah penyu. Okey, jangan pula kata penyu, tiba-tiba kata penyu kan type tak dapat sijil. Satu tiga perkataan ni kan, ya, satu tiga perkataan ialah ejaan yang betul. Dia sebelum tu ada wallpaper dia warna merun sikit, warna coklat-coklat tu. Saya nak katam semua, ya Akhil. Kalau boleh Akhil salin baik-baik, ada 164 ejaan yang salah dan kita betulkan. Dan ada sebelum tu ada 3 frasa menarik, ada 150 frasa menarik. Okey. Ya, yeah, Justin. Jumpa esok. Ya, yeah, Justin. Bye. Okay, bye, Nida. Okay, I nak sambung makan kopok, makan pisang goreng. Makan apa, makan. Cikgu No, apa, Cikgu Umi. Malam ni kita kan dengan murid-murid sekolah Cikgu Umi. Nanti saya share link kat Cikgu Umi yeah, lepas ni. Ya? Yeah? Okay. Cikgu Nolia Jair. Okay, yang belum subscribe channel saya. Okay, jomlah kita edar-edarkan kepada rakan-rakan kita. Hai Bambang. Mantap menterinya cikgu. Ya. Yeah. Penyu ada di Indonesia agak? Okay. Terima kasih pengurusan yang bermanfaat. Ya. Yeah. Bye Fika. Ya, yeah, kita ada Adibazal apa? Apa nama dia?
Yang menunggu kan esok kesimpulan pula ya. Apalah nak bawa kesimpulan. Ada dah tu cuma tak siap lagi. Okey. Terima kasih Cikgu Su. Okey, pada yang isi tak dapat sijil, bersabar dulu dalam masa 24 jam. Kalau tak dapat, isi semula. Itu je. Sebab kalau terlalu ramai, dia akan start kat situ. Okey. Siapa yang nak tahu cepat, masuk grup Telegram. Senang sikit. Senang sikit saya nak bagi maksudnya di situ. Okey. Pemberitahuan-pemberitahuan kan. Ada yang terlepas kelas, itulah minta subscribe channel saya, nanti dapat notification. Kalau tak, join grup Telegram, akan ada juga iklan terawal lah. Okay, sebab kadang-kadang memikir gak ganggu grup-grup Telegram tu. Kan mana tahu ada orang tak suka ke kan, jadi tak nak lah. Cuma bagilah iklan dekat grup kita sendiri. Dekat Facebook saya memang ada Facebook Cikgu G. Tapi saya buat masa ni saya tak add. Ada yang banyak yang minta add kan, jadi saya tak accept lah yang tu je. Okay, sebab tak kenal kan. Wan Adli Wangah, kita ada Evie Hartati Junos. Oh, first time join. Dah subscribe channel saya, Evie. Tamin Ruh, terima kasih. Amat mantap. Ada CJ yang sangat cantik. CJ yang cantik tak? Mantap je tadi, bunga cinta. Ya, yeah, Umira Azam, kita ada Siti Khadijah. Kita ada Cikgu Zurani. Ya, yeah, tak sabar nak tunggu esok untuk kesimpulan. Supaya lengkap orang kata kan. Biar kenal orang, biarlah kenal dari hujung rambut hingga hujung kakinya. Ya. Yeah. Syafiq Nuraini. Hai Syafiq Nuraini. Dia ni kalau saya announce nama dia suka kan. Ini pipit tenang, temam belum ada lagi kan. Okay. Kamarina Nazifa. Bila dapat CJ tu? Baru pertama kali masuk kan. Terus dapat sebenarnya. Kalau tak tunggu 24 jam. Cari. Seronok mencari penyu hari ni cikgu. Okay, kalau tak dapat sijil, check dalam spam ataupun dalam inbox. Semalam ada yang bertanya, cikgu kat mana sijil saya? Rupanya ada kat dalam inbox dia. Ada kat dalam spam. Dia tak check betul-betul. Kejut saya. Okay, Murani Hak. Ya, yeah, Murani Hak. Kasih banyak cikgu atas ilmu hari ni yang sebelumnya aku datang pun. Ya, terima kasih. Saliza Yaakob, manfaat semoga dimudahkan segala urusan. Ya, yeah, untuk anda juga cikgu Saliza. Mas ni, terima kasih sangat mohon ilmunya. Ya, boleh. Hidayah, sama-sama kasih. Ya, Cikgu Baizura. Alhamdulillah terbaik cikgu je, sentiasa segar dengan inovasi yang mantap. Ya, saya gabungkan inovasi yang ada dan yang baru. Ya, okey. Okey, Paulina Bagu. Ali Wong, ya. Ya, Cikgu Ali dah subscribe channel saya? Okay, tak tengok pun lagi jumlah subscriber sekejap lagi kan. Okay. Okay, Norita, Teresia, kita ada Jalim. Hai Jalim. Kalau Jalim macam tu gambar dia. Wah, hari ni kita ada Spiderman lah. Kenapa tak cakap awal ada Spiderman hari ni? Zuju, terima kasih. Hai Cikgu Padilla, sama-sama kasih. Ya, yeah, boleh minum petang dah. Sentiasa memberi inspirasi untuk mengajar anak-anak murid. Ya kan, besok lusa nak PDPR dah kan? Segalah untuk mengedarkan link-link saya kepada anak-anak. Ya. Yeah. Okey, Cikgu Rosmah Talib. Okey. Okey, James Tong Wai Meng. Okey, Hajar Minah. Rohaya Idris. Seronok ikuti kelas Cikgu G. Ya, yeah, seronok klik subscribe kat bawah ya. Yeah. Ya, yeah, Sadia Nazira Cikgu. Saya nak tanya, kalau penanda wacana seperti hal ini disebabkan oleh kira lah satu perkataan. Biasanya hal ini berlaku demikian kerana pun untuk menghuraikan isi tu dikira satu je. Untuk menyambung ayat tu baru dikira satu perkataan. Biasalah bajet lah pemerengganan tu bajet. Okey. Fika ingatkan dah keluar dah tadi. Okey, kita ada Nur Aziha. Kita ada Siti Nuraini. Esok bila pendengar kesemua baru lengkap seluruh penggaya saya. Betul ya. Okey, Zaidi, Cikgu Nur Azura.
Okay, Nur Khairunisa, Step Dorlet. Cikgu Hadijah, terima kasih banyak. Sama-sama kasih banyak. Okay, nombor apa tu? 8285 tu kan? Arbayah. Okay, Norma Ismail, Nur Izzahar. Nak ajar buat pendahuluan dulu. Pendahuluan dan kesimpulan pula. Cikgu Nur Izzahar, pendahuluan dah ada. Esok tinggal kesimpulan saja. Pendahuluan kita guna either Higgs. Okay, either Higgs. Okay. Jelas, alhamdulillah. Risau saya. Orang tanya, kat mana penyu nak cari? Terima kasih, okay. Abdul Aziz, saya masuk dah. Cikgu, dah masuk dah ni? Okay. Macam ni, Rohani Busu. Kita ada Kamal, Kamal, please. Kenapa tak dapat sijil lagi, ya? Ada dekat spam kot. Cuba tengok. Okay. Ya, sama-sama Nur Sujiha. Sohijah, Adiba Mustafa, sama-sama kasih. Bakis Faiza, sama-sama kasih. Izzatul Zina, Zima, Izzatul Zima. Bye, cikgu, bye. Ever, thank you, cikgu. Syok, ni slot. Mudah dan menarik. Tertarik kau memang the bomb. Jumpa esok, insyaAllah. Okay. Norwani, Norwani apa nama dia tadi tu? Saya dah terlepas dah sekejap, ya. Cikgu Suhaibah pun ada, Cikgu Nuah pun ada. Arvin Raju. Okey. Noraini Pawani. Ya, alhamdulillah terbaik cikgu bicara ilmu yang mantap dan berkesan. Terima kasih beribu-ribu lemon. Ya, semoga lemon itu dapat menghilangkan COVID-19. Umi Hania berdepan ni, jangan risau cikgu Umi. InsyaAllah semuanya berjalan dengan baik, ya. Okey. Okay, Saini. Ya, yeah. Ivy, Cikgu J. Ya, yeah. Saya dah sebut nama awak. Wasanta Wasa. Ya, yeah. Sugan. Puan Wasanta pun ada, ya. Yeah. Sugan Raju, Siti Jubaidah. Okay, stay safe. Sama kita, ya. Yeah. Rahmat Muhammad Desa. Ya, yeah. Okay, Ngatimah. Ya, yeah, ada. Alvin Raju ada. Kartina Karim ada. Zainab. Hai, kanak. Terima kasih. Saya perlu tengok ulang tayang. Ada gangguan tu. Alamak. Okey, kita apa cakap nak? Kan nak boleh tengok ulang tayang. Cari di manakah penyu? Bukan harimau, bukan gajah, bukan penguin. Ajar rumusan untuk cari kata kunci. Ya. Untuk ajar rumusan, hari tu slot untuk pengenalan dah ada. Untuk slot latihan belum lagi. Nanti kita akan buat. Terima kasih Daun Keladi. Esok panjang umur jumpa lagi. La 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 la. Nyanyilah Kak Manuah kan? Okey. Okay, manggil. Ya, yeah, cantik sungguh sijilnya. Ya, yeah, ikhlas dari hati. Okay. Okay, saya dah join Telegram. Ya, yeah, terima kasih. Okay, Siti Nurul Yani. Okay, alhamdulillah. Cikgu Ruzana Yusof. Ya, yeah, sama-sama kasih. Ya, yeah, Cikgu Suhaibah. Tadi nampak Cikgu Suhaibah dekat dalam grup. Apa? Ada dekat YouTube apa dah tadi. Best menangan cikgu hari ni. Faham dah? Semoga kehidupan sentiasa diberkati. Ya, yeah, amin. Okey, Wasanta. Bagi yang terlepas kata laluan, saya minta maaf, ya. Jangan minta kata laluan dengan saya. Kena tonton semula. Forwardlah kat mana orang nak cari kata laluan. Ada yang dah WhatsApp cikgu minta kata laluan. Kadang-kadang saya tak layan, saya minta maaf sesangat. Sebab macam ni tau. Okey. Saya cuba mencari ruang untuk membuat live setiap hari petang, kan. Jadi, pada waktu tu saya nak kena buat link sijil, saya nak kena buat sijil, saya nak kena buat bahan, semua untuk anda. Jadi saya tak akan menjawab soalan-soalan yang remeh-remeh dekat dalam grup ataupun dekat personal DM. Kalau saya jawab tu maknanya anda bernasib baiklah. Sebenarnya gitu, eh. Sebenarnya saya memang tujuan saya untuk membantu meringankan beban guru-guru yang ber-PDPR di luar. Okay, bukannya saya suka nak buat ni, tak. Okay, cikgu lah setiap hari, insyaAllah jika diberikan kesihatan yang baik. Jika saya tak buat live itu, bermakna saya sibuk. Okay, bermakna saya saya sibuk. Itu je. Okay, pukul saya jelas sekali daripada cikgu. Jelas sekali, jelas berkali-kali. Ya, Bambang Irwan, ada cikgu di Kalimantan Timur, Kabupaten Berau, Pulau Derawan, Indonesia. Oh, okay. Okay, setiap hari ke cikgu buat live? Ya, Anis. Hampir setiap hari. Dah subscribe dari dulu lagi, ya, cikgu Rosma. Terima kasih.
Yes, dah subscribe. Ya, yeah, we thank you. Terima kasih cikgu ya, cikgu Wan Azli, cikgu keluarga. InsyaAllah, amin. Ya, yeah, Nazrah Abdullah, sama-sama kasih. Sakinah Abdullah, ya. Yeah. Dah dapat sijil kan, seronok dapat sijil. Okay, terima kasih. Fika Hasnani, mantap. Ya, yeah, Sakinah ada lagi tu. Banyaknya dia hantar ni, kan? Arvin lagi, jelas ya, cikgu Mani Maran, terima kasih. Ya, terima kasih. Mohon juga saya kongsi dengan murid saya. Silakan. Ya, yeah, Bakis Faiza. Kata lalu apa cikgu? Amar Azli, maaf ya, nanti kena tengok semula. Okay. Mani Maran, Umi Hani. Umi Hani binti Sabah Hussein Empat Amanah. Itu kenapa tu? Umi Hani. Lah cikgu kelas tengok aku. Cikgu kelas nak tengok apa kehadiran anak murid dia. Nak link CJ. Link CJ ada kat bawah. Kat bawah video ada link CJ. Dekat dia punya description. Ya Fifa, siapa yang nak link CJ ada kat bawah description. Saya dah letak dah. Terima kasih cikgu Ali. Okay. Okay, Muaz, terlepas perenggan-perenggan. Oh, tak apa, boleh tengok ulangan. Memang ada. Banyak video-video yang ada tu semua boleh tengok ulangan dengan link yang ada. Nanti cikgu je bantu kami nak ajar pelajar-pelajar lemah penguasaan bahasa Melayu boleh tak? InsyaAllah saya akan cuba ya, Cikgu Rana ya. Saya cuba cari kaedahnya bagaimana. Betul, kita nak menarik perhatian budak-budak tu sebenarnya kan? Okay. Okay, sama dari Julau, Sarawak. Julau kat daerah mana ya? Ruzana Yahaya, nak link CJ. Terlepas tadi, nak link CJ ada kat bawah. Ada dekat dekat description je. Hari ni saya buat awal, saya letak kat bawah dah. Okay, dah set notification. Takkan terlepas tonton bicara ilmu cikgu je. Ya, betul. Boleh set notification, betul. Okay, amin. Amin untuk awak juga. Dapat CJ cantik sangat. Ya, CJ semua je cantik. Ikhlas dari hati. Ada sambungan lagi tak lepas ni? Ada. Besok. Kesimpulan. Okay. Nita Abu, Mani Maren. Macam mana nak link sijil? Macam mana dapat sijil? Isi link dengan kata laluan dan email yang betul. Nanti terus submit. Email akan dihantar. Sijil akan dihantar melalui email dalam inbox ataupun dalam spam. Alhamdulillah, terima kasih kerana agak unik. Kisah si penyuk. Ya, yeah, betul. Okay, link CJ dekat bawah, dekat description video ni, kat bawah ni. Macam mana cakap dengan dia? Cikkan cikgu J, semoga sihat menitik ilmu, menarik. Okay. Ya, yeah, cikgu Nomala, terima kasih. Hai, cikgu Anwar, ingat lagi tak masa pantun di Johor? Tak pernah lupa kereta cikgu Anwar. Betul. Cikgu Anwar sangat sporting kan? Comel-comel gitu. Ya, yeah, cikgu Flora. Ya, yeah, Anisha Amna. Gambar siapa tu? Ya, yeah, minat Korea kok. Semoga ilmu dipelajari mengalir baik. Apa ya, kata laluan kena tonton semula. Okay. Apa kata laluan tadi ya? Alah, hai, kena tonton semula. Sejaklah saya nak tutup dah ni. Eh? Kejap eh. Nanti boleh tengok. Okay. InsyaAllah petang ya. Eh? Saya Ezra Jerry, berkongsi phone dengan ibu terbaik Cikgu J. Terima kasih. Okey. Okey. Yeah. Yeah. Cikgu Panila. Buat apa tadi? Kats Nizam. Teknik menjawab rumusan dengan sekolah SMK Sri Kundang. Ilmu bukan didatangi tapi ilmu mendatangi. Maka carilah ilmu. Ya, betul. Okey, terima kasih cikgu. Ya. Sarina, terima kasih. Dan akhir sekali. Ya. Hebat cikgu J kerana ilmu disampaikan dari hatinya. Maka yakinlah jika ilmu itu dari hati akan sampai ke hati. Wow. Dari mana datangnya ilmu itu? Dari mata turun ke hati. Tengok. Masuk. Mata tangan, mata otak masuk hati. Okay, itu saja daripada saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi insya-Allah esok. Bye. Yang. Sabar ya.
Kenapa nak tak sabar pula? Mesti sabarlah. Okay, bye. Assalamualaikum dan salam sejahtera.